tauhid dengan syirik tak sama sekali. Tetapi apabila hari ini perkara yang mendekati syirik telah ceham, antara kebatilan dan kebenaran tak jauh beza di akhir zaman. Sebenarnya dia tak jauh beza kerana persepsi, bukan kerana realiti. Tetapi hari ini persepsi dinampakkan seperti realiti, realiti dijadikan sebagai sekadar persepsi. Dan kenapa boleh kata bahawa kebatilan dan kebenaran tak jauh beza di akhir zaman? Kerana ramai, semakin ramai orang dia beragama dengan sangka-sangkaan. Boleh baca dalam Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 36. Bila dia bersangka-sangkaan, maka jurang di antara kebatilan dan kebenaran itu semakin dirapatkan. Apabila telah dicairkan hak dan yang batil, tauhid dengan syirik tak sama sekali. Tetapi apabila hari ini perkara yang mendekati syirik telah dibenarkan dan diizinkan, malahan dilakukan atas nama tauhid dengan menggunakan pelbagai justifikasi yang bombastik, perkataan-perkataan bahasa Arab, perkataan-perkataan bahasa Islam, ya, yang di mana perbuatan-perbuatan itu mendekati syirik tetapi dijustifikasi, walaupun Nabi SAW tidak pernah menjustifikasi dan tidak pernah melakukan sedemikian rupa, tetapi hari ini dilakukan, maka kebatilan dan kebenaran tak jauh beza kerana hampir sama. Hampir sama. Okey? Sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat clear tentang apa itu tauhid, apa itu syirik. Dan sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada zaman pemerintahannya, dia pernah memotong, dia pernah menebang sebuah pokok yang di mana baginda sallallahu alaihi wasallam ketika bermusafir, baginda akan berteduh di bawah pokok itu kerana Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak mahu Muslim yang akan datang kemudian mereka bertabaruk, mereka mengambil berkat daripada pokok itu sedangkan tidak ada sebarang keberkatan pada pokok itu. Tetapi Umar melakukannya kerana dia tahu dia nak mengelakkan, dia sangat clear apa itu tauhid, apa itu syirik. Tetapi hari ini tauhid, kebenaran dan kebatilan tak nampak jauh beza kerana banyak perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi telah dinormalisasikan dan dijustifikasi dengan kalam-kalam ulama, walaupun tidak ada dalil yang jelas daripada Nabi SAW. Maka itu yang menyebabkannya kebatilan dan kebenaran tak jauh beza. Jadi untuk kita, kita boleh membezakannya kembali kepada apa yang diajar oleh Nabi SAW, bagaimana pengamalan Nabi, bagaimana pengamalan para sahabat radhiyallahu an, tabiut tabiin, ikut yang itu dulu, insyaAllah kita selamat dan kita boleh membezakan apa itu kebenaran dan apa itu kebatilan. Wallahu a'lam, harap menjawab persoalan.